Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berharap itu dia mau tentang
Terus
Bayangkan
mendapat hidayah. Tapi kalau hati itu masih ditutup, belum difatam, belum diucap, insya Allah masih ada harapan mendapatkan hidayah. Kan kata Nabi, setiap dosa yang kau lakukan akan membuatkan nokta hitam. Nokta hitam itu titik hitam yang ada di hati. Kalau tidak diselingi oleh istighfar, tidak taubat, berbuat maksiat lagi, dikasih lagi setitik nokta hitam. Sampai hati itu penuh dengan hitam, kemudian huruf ditutup, sudah ditutup, dicap, mudah. Itu mau jangankan kita, Nabi pun mendakwainya, tidak bisa. Mukjizat di depan mata pun terlihat, kalau sudah hatinya dikhatam, tidak akan membuat dia mendapatkan hidayah. Walau pada paling dari mereka azab yang alim yang terang. Siapa pak orang musuh Nabi yang hatinya sudah dikhatam, sudah dicap, ini penutup neraka, apakah tapi daya Abu Jahal itu sudah melihat malaikat turun, sudah melihat bulan terbelah, termasuk mukjizat Nabi di Mekah itu melihat bulan terbelah. Semua orang-orang lihat pak bulan itu terbelah, melihat, tapi memang sudah khatam, sudah dicap hatinya, tidak orang dapat hidayah, dia tidak bisa. Ketika orang-orang membuat kesepakatan untuk membunuh Nabi SAW, untuk membuat kesepakatan kita bunuh Nabi, didengar oleh Abdullah paman Nabi ini, apa kata-kata beliau, dan ngapain kami mau buat kesepakatan, kami mau bunuh, percuma, kan bisa. Akan ada makhluk besar yang menghalang kalian. Loh, itu semua. Siapa? Dia akan bisa. Dia itu Nabi. Dia pasti dilindungi. Lah, kalau dia Nabi, kenapa kau tidak masuk Islam? Ngapain? Kalau saya ini paman ya. Masa paman itu keponakan? Karena bisa. Tapi apa? Nggak mau masuk Islam. Karena sudah di kata. Siapa lagi pak? Abu Jahal. Ketika perang Badar. Ketika perang Badar, Abu Jahal itu lihat malaikat turun dari langit itu, lihat ya. Sehingga ketika sakaratul maut, ketika akan mati Abu Jahal itu, datang seorang sahabat Abdul bin Mas'ud, menaruh tombak di lehernya dan akan membunuhnya. Ditanya sama Abdul bin Mas'ud, ya Ahmad bin Hisham, Abu Jahal, kau sudah akan merenggang nyawa, apa pesan terakhir kepada Muhammad? Apa kata Abu Jahal? Ini orang kalau sudah hati sudah di khatam dan diucap. Bilang sama Muhammad, saya bangga bisa melawan tentara di langit. Saya bangga bisa melawan tentara di langit. Saya bangga bisa melawan tentara Allah. Jadi hati kok malah itu loh. Tapi bukannya masuk Islam, nah, dia bilang saya bangga bisa saya lawan malaikat. Akhirnya diputuskan kepalanya oleh Abdullah bin Mas'ud untuk dibawa ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, apa yang disebut oleh Abu Jahal itu, Amr bin Hisham, apa yang dia bilang? Ya Abu Jahal itu judulkan ya, ya Bapak Kebodohan, tapi namanya Amr bin Hisham. Apa yang dibilang Amr bin Hisham sebelum dia mati? Kata Rasulullah, kata sahabat, dia mengatakan ya Rasulullah, dia itu bangga bisa melawan tentara Allah di langit, bisa melawan malaikat. Tua, nah saat itu sudah hati itu sudah dicap. Apa kata Nabi? Nah, dia itu lebih keras hatinya dari Firaun. Kenapa? Firaun itu tidak beriman kepada Nabi Musa. Menentang Nabi Musa, kayak begitu tenggelam. Begitu tenggelam di laut, nafasnya megap-megap, baru dia bilang apa pak? Aman tu Nabi Musa, wah saya beriman dah kepada Tuhan Musa dan Harun, karena nyawanya sudah itu kerongkongan. Itu Firaun, ini Abu Jahal, sama nyawanya sudah di kerongkongan, malah dia bilang sama apa? Saya bangga bisa berperang melawan tentara Allah. Itu lebih hatinya lebih keras daripada Firaun.
diberi musibah bagaimanapun, hatinya tidak akan bisa mendengarkan nasihat. Bahaya kalinya berarti kalau asyad al-masyur, hati ini seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Batu wajah terkena air setiap hari yang sama, bolong. Tapi kalau hati tidak bisa, kalau itu sudah sepasangan keras. Makanya apa yang membuat hati ini tidak bisa terluka, yang kita selalu berjalan di masjid. Itu kata Nabi Muhammad SAW, 40 hari. Makanya gini Pak,
saya bakar itu rumah laki-laki yang dia tidak sholat di masjid. Ingin sekali saya bakar. Gara-gara ini Pak, banyak orang yang menganggap apa ya, bahwa laki-laki yang tidak berjamaah di masjid itu rumahnya mulai dibakar. Karena Nabi bilang, saya akan bakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid yang ada. Padahal Pak, hadis itu nggak bisa disamakan dengan zaman sekarang. Kenapa? Saat itu hadis itu berkenaan dengan orang-orang munafik yang memang pura-pura masuk Islam tetapi nggak mau datang ke masjid. Kata Nabi, puasa sholat yang paling diberatkan oleh orang munafik adalah subuh sama isya. Kenapa? Karena subuh itu masih gelap. Muhammad tidak lihat ini gelap. Sholat isya juga gelap. Tapi kalau sholat zuhur mereka sholat. Kenapa? Nanti Muhammad ngecek kita, lihat kita. Kalau kita nggak sholat ketahuan. Sholat asar mereka sholat. Nanti kalau Muhammad lihat kita, kita ketahuan. Asar maghrib maghrib kita seperti itu. Maka mereka tidak sholat zuhur sama isya. Nah, kenapa Nabi ingin dibakar? Nabi tahu mereka itu tidak beriman. Karena Nabi tahu mereka itu tidak. Nah konteksnya apa sekarang? Kalau ada orang datang ke masjid, apakah dia munafik? Kan tidak. Sekarang kalau di masjid Zaha ini ada laki-laki yang masih di rumah, tidak sholat subuh yang lain di masjid. Apa berani Pak kita bilang dia itu pura-pura masuk Islam? Ya nggak bisa. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Sekarang ada Pak orang-orang Islam yang munafik? Nggak ada. Munafik zaman Nabi. Munafik zaman Nabi itu sebutnya munafik akidah. Apa? Akidahnya munafik. Karena dia enggak percaya sama Allah. Dia enggak percaya sama Allah, dia enggak percaya sama Nabi, itu munafik akidah. Sudah yakin bahwa Nabi itu tidak benar, Islam itu tidak benar. Dia munafik daripada nanti kita dipersulit hidup kita, nanti kita enggak bisa menikahi wanita-wanita mereka, kita susah hidup kita. Udahlah kita berobat masuk Islam saja. Hukumnya apa? Hukumnya mereka itu kafir. Bahkan dikeraknya neraka. Itu mengulang-ulang saja mereka menamakan keislaman. Itu benar-benar Pak, benar-benar itu bukan orang Islam, tapi dihukumi orang Islam. Nabi itu ingin membakar rumah mereka, karena mereka itu bukan orang Islam, karena mereka pura-pura menurut Allah. Nah sekarang itu gak bisa kita pakai lagi, maksudnya kita hadis itu gak bisa kita gunakan untuk menyuruh orang membakar orang-orang yang rumahnya yang orang ini tidak sholat masih bahaya Pak paham. Jadi dulu pernah ada mengatakan, ya saya bisa bilang dari ormas mana kumpulkan di pernah kejadian di Kalimantan Barat begitu kumpul semua di masjid apa dia bilang Bapak Ibu
bilang orang ingat masa muda pun tidak. Sekarang nggak bisa kita katakan seperti itu. Karena bisa aja mungkin kita ini mengalami yang namanya apa? Munafik amal atau munafik akidah. Tapi munafik amal. Akidahnya mesti. Akidahnya Islam. Masyaallah. Bahkan pak kepala munafik ini ketika akan meninggal wasiat
Ya Rasulullah, kalau saya meninggal, tolong kafankan saya dengan jubahmu. Kafankan saya dengan jubah kau. Apakah lebih baik? Antarkan saya ke kubur, bagaimana? Sama Nabi Pak, di kafankan itu pakai jubah. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini kan orang munafik ini. Ngapain mengurus jenazahnya? Nabi pimpin Pak salat jenazah. Kata Umar, enak sekali orang ini. Sudah munafik, sudah bukan Islam, membuat engkau sakit, malah ketika meninggal kau urus semuanya. Kata Nabi, itu hukum kita seperti itu. Tidak bisa menghukumi yang batin. Kata Nabi, percuma mau disolatkan sama Nabi pun, dikafankan dengan jubah Nabi pun, kalau mereka di aslinya adalah orang yang pura-pura masuk Islam, Nabi pasti nanti di neraka. Tidak akan berguna jubah Nabi dan solat Nabi. Nabi sebenarnya itu Islam Pak, kita menghukumi lahir Pak, gak boleh kita menghukumi yang dalam. Ada seorang suami istri nyatu ke Rasulullah, ya Rasulullah saya bersumpah istri saya ini berselingkuh, istri saya ini berzina. Kata Nabi, kau punya rumah saksi kan? Kau punya rumah saksi yang melihat dia melakukan itu? Waduh, mana bisa siapa saksi? Gak ada. Baik, kata Nabi, maka saya tidak bisa menghukum. Perempuan itu pun akhirnya tanya, kau melakukan itu? Tidak, bohong. Akhirnya dilakukan yang namanya pelian. Pelian itu saling melaknat. Si suami melakukan pelian. Demi Allah saya bersumpah sampai 4 kali. Laknat Allah sampai kelima. Laknat Allah bagi saya kalau saya berbohong, kalau istri saya berselingkuh. Akhirnya si istri disuruh pelian lagi, isi benih lagi, sumpah lagi. Laknat Allah bagi saya kalau suami saya benar dan saya yang bohong. Akhirnya dua-duanya diceraikan. Ini kalau bilang tadi Pak, ini perceraian dengan cara li'an. Apa li'an itu? Ketika salah seorang suami istri tetapi itu menuduh istrinya atau menuduh suaminya telah berzina, tetapi tidak bisa memberikan bukti. Apabila pasangan suami istri, entah itu suami menuduh istri atau istri menuduh suami berbuat zina, tapi tidak bisa memberikan bukti. Bukti zina ini di hukum Islam berat Pak. Hukum zina memang berat. Kalau bujangga dicabut, kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Tapi hukum formalnya, formalnya susah. Hukum pembuktiannya itu susah. Hukum pembuktian itu susah sekali. Pacarnya itu susah sekali. Apa syaratnya? Harus ada 4 saksi. 4 saksi itu laki-laki, orang yang terpercaya, bukan orang yang berbohong. Orang yang pernah berbohong kemudian melihat peristiwa perzinahan tersebut. Susah. Nah, apabila suami istri menuduh istrinya atau menuduh suami berbuat zina, tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Pilihannya adalah 2. Pertama, dia dihukumi sebagai seorang yang qadzab. Apa itu qadzab? Qadzab adalah seorang yang menuduh orang lain berbuat zina tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Maka dia dicambuk 80 kali. Itu hukum Islam. Kalau ada orang laki-laki, kalau ada orang datang ke hakim, Pak Hakim, si fulan berzina. Saya bersaksi si fulan berzina. Baik, mana 4 saksi? Tidak ada, dicampur dia 80 kali. Satu, dicampur 80 kali. Yang kedua, dia melakukan yang namanya li'an. Bagaimana li'an? Dia bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa istri saya itu berzina dan laknat Allah bagi saya. 5 kali Pak, kalau saya bohong. Sudah. Kalau sudah seperti itu, baik. Si istri atau si suami yang tertutup dipanggil. Suami Anda atau istri Anda telah menuduh Anda berzina dan tidak bisa
kalau bukan karena hukum Allah, akan ada urusan antara aku dan orang kafir. Nanti nggak sih bisa? Ini hukum Allah. Kalau tidak memandang hukum Allah, akan ada urusan antara aku dan perempuan itu. Nabi tahu perempuan itu sudah bersih. Tahu. Tapi begitulah Islam, nggak boleh menghukumi sesuatu yang tidak ada bukti. Nggak bisa. Nah, tapi itulah hukum sampai seperti itu. Ya. Tapi dulu pernah Ali bin Abi Thalib kehilangan apa dulu? Zirah. Zirah banyak perang. Lalu ada seorang orang Yahudi, ayo digugat oleh Kodi yang Kodi Susureh yang sangat terkenal adil. Kata Kodi Susureh, kata Kodi Susureh, ya Ali dipanggil, Ali di sini, orang Yahudi di sini, banyak perangnya di tengah-tengah. Kata Ali, ini banyak perang punya saya. Kata orang Yahudi, enggak punya saya. Dua-duanya nyaku. Kata Kodi Susureh, baik, banyak perang ini sekarang posisinya di mana? Ternyata posisinya sama orang Yahudi. Posisi baju itu sama saja dengan orang Yahudi. Kalau berarti baik. Karena posisi baju perangnya itu di tangan orang Yahudi, maka saya hukum ini milik dia. Karena barang ini ada di dia. Dulu kan tidak ada STNK, tidak ada perang, tidak ada nota beli, tidak ada. Kata hakim, selama baju perang itu ada di orang ini, berarti milik orang ini. Marah, mana Ali? Tolong kau buktikan. Beri saya bukti, bayinah, kalau baju ini punya kamu. Kalau dia tidak usah beri bukti, karena baju ini tidak ada kamu. Kata Ali, saya panggil anak saya, Hasan dan Husain. Datang Hasan dan Husain. Kami bersaksi, ini adalah baju perang ayah kami. Kata Beri Suleim, maaf, tidak saya terima. Saksi anak pasti tidak objektif. Kesaksian anak tidak bisa diterima untuk bela ayahnya. Kata Ali, ingat, ini dua cucu Nabi loh. Anak saya ini dua cucu Nabi, Hasan dan Husain. Kau tuduh mereka bohong. Bukankah Allah mengatakan Hasan dan Husain menjadi pemimpin anak-anak muda di surga? Ini yang sedang bersaksi adalah calon pemimpin pemuda di surga. Itu Pak. Apa yang saya ingin bersyukur? Itu kata Nabi SAW. Tapi kalau dalam buku, mau siapapun sama di mata Allah. Ya bisa. Nabi bilang seperti itu, baik. Nabi juga mengatakan, tegakkanlah keadilan. Kita sama-sama pakai perkataan Nabi. Tidak diterima Pak, kesaksian. Ya udah kata Nabi, kalau begitu saya menerima hukumannya. Tapi akhirnya banyak perang itu dihukumi buat orang yang begitu. Harus seperti itu. Jadi menghukumi yang zahir, tidak bisa menghukumi yang batin. Maka itu jangan kita terlalu percaya sama orang yang kadang-kadang melanggar syariat, tapi dianggap dia punya sesuatu yang hebat. Contoh ada kiai nggak pernah sholat Jumat, kata sholat ini Mekah. Banyak kadang-kadang kiai mana nih kiai ini? Oh dia nggak pernah sholat di masjid itu kenapa? Karena dia sholatnya di Mekah. Nggak bisa kita seperti itu. Nggak bisa kita hukumi seperti itu. Karena Islam menghukumi yang zalim. Siapapun. Kebayang? Ada orang misalnya mencuri. Oh ini katanya begitu. Dia ini wali. Ya wali Pak, dan Islam seperti ini. Tidak bisa. Atau dia bicara sesuatu yang bicara itu menyakiti agama. Kita bilang, enggak, itu dia ngomongnya aja. Padahal di balik itu tidak bisa. Islam menghukumi yang gampang. Nah, ini kita kadang-kadang banyak tidak menghukumi yang zalim, adalah Islam menghukumi yang zalim. Siapapun yang dia berperilaku keluar dari syariat Allah, maka kita menghukumi dia keluar dari syariat Allah. Yang kita hukumi enggak, ini kita di balik itu dia ini mungkin tampilan luarnya aja yang di dalamnya tidak bisa. Tetap yang kita hukumi adalah zalim. Ya Pak, kalau kita mempercayai cerita sensitif di Nabi, nah itu kan seperti itu. Lemah abang, walaupun banyak kata ini fiktif, tapi cerita ini juga pernah di Al-Halaj, di Syekh Abdul Anas cerita.
mabuk cinta sama Allah. Hingga ketika ditanya, siapa engkau? Saya Allah. Apakah ada seni dalam diri? Ada seni, ada hanya Allah. Akhirnya apa? Dukung apa dia? Dukung? Dukung mati. Karena lisannya itu berbahaya untuk perang, untuk perlawan. Banyak itu. Nah, itu tetap amanah yang mungkin bisa kita jelaskan. Bahwasannya Islam menghukumi yang zalim dan tidak menghukumi yang zalim. Maka tidak kena mahukum, itu harus dihukumi secara baik. Pak, kita ada yang ditanyakan atau mau selanjutnya ini? Ya, silakan. Yang tadi penasaran aja, hukuman bagi perempuan yang lain tadi ada nggak ya? Ada laknat yang kan dia bilang, saya bersumpah kalau ada saya berlaku zina, saya kena laknat. Kena laknat nggak dia akhirnya? Ya, di dalam hadis itu tidak disebutkan bagaimana perempuan itu akhirnya. Hukumannya adalah ketika dia di akhirat. Tetapi dari beberapa atau ya, tidak ikut kayak sumpah untuk pocong. Kayak mubahalah. Rata-rata setelah itu pasti meninggal, kecelakaan, atau hal-hal seperti mubahalah. Mubahalah itu terbukti loh, mati, masa bisa tahun, meninggal. Mubahalah itu lain lagi. Mubahalah itu tidak berhubungan dengan zina, tapi dengan kebohongan, fitnah. Kelebihan khusus suami istri, kelebihan itu sumpah melanggar khusus suami istri, tuduhannya adalah zina. Kalau mubahalah, bukan. Nah, pernahkah mubahalah terjadi? Nabi pantang orang Yahudi tidak tahan, tidak berani. Saat itu Nabi didustakan oleh orang Yahudi. Maka Nabi ajak, ya Allah kita, katakan Muhammad, ya Allah kita, ta'ala dan fa'udah, wa'udah, wa'nisa'ah. Aku senang susu menang lain, karena Allah yang lain. Kata Nabi gini, orang Yahudi, yuk, bawa diri kalian, bawa anak kalian, bawa istri-istri kalian. Saya juga bawa anak saya, bawa istri saya, ayo kita mubahalah. Siapa yang salah di antara kita, siapa yang berbohong pada kita, maka akan mendapatkan laknat Allah. Itu orang Yahudi, nggak berani mundur dari mubahalah, nggak berani. Nah itu kalau terjadi, bisa jadi sampai petir pada saat itu bisa. Atau kalau kejadian di Indonesia ini banyak, itu biasanya berujung pada kematian. Oke, dulu ada kejadian, saya bisa bilang Ustaz sudah meninggal. Kalau dia menuduh Ustaz ini terpapar ISIS, terkena darah ISIS. Si Ustaz ini menolak, tidak, saya tidak pernah seperti itu. Akhirnya saling berbahala, berani berdua. Dalam waktu 7 bulan, Pak, 7 bulan sakit meninggal. Itu namanya mubahalah. Tapi enggak usah sibuk dulu. Nah, udah bilang, Pak, ya, kalau jangan sampai pilihan itu. Pilihan itu disebut sebagai cerai abadi yang tidak akan mungkin bisa bersatu lagi. Itu melebihi tahap 3. Nah, itu kalau tidak berdua. Tanya, Pak? Tidak, ya. Saya mau nanya dulu, Ndak. Waktu Ali menikah dengan Fatimah itu di Makkah apa di Madinah? Ya, waktu Ali menikah itu di Madinah. Oke. Kemudian ya, saya sempat baca nih di Facebook, pokoknya inilah suka apa surat cerita-cerita yang waktu itu saat kematiannya Khadijah. Jadi dibilangnya saat waktu itu Khadijah mau meninggal, minta diberikan mantel juga oleh Rasul. Kemudian malaikat datang. Ini saya bawakan 5 buah atau berapa? 6 buah. Ini buat Khadijah, buat Fatimah, buat Hasan dan Husain. Nah, itu pertanyaan saya. Hasan dan Husain waktu itu belum lahir.
apakah itu hadis yang palsu? Apa? Pasti. Pasti. Ya. Jadi kalau itu sih ya. Hadis apapun yang kita lihat kalau ada riwayatnya atau menentangka proses atau sejarah pas pada ya pak, utama itu di media sosial kadang-kadang gak ada riwayatnya bagi tadi yang kita mantap dan mencoba ya. Baik, kita lagi pak ya, kita lagi pak rasanya menurut saya pemahamannya bukan seperti itu kalau kita, ya. Karena memang Nabi tidak melakukan pembakaran rumah pada saat pada waktu itu. Tapi sebenarnya dari kita sebagai umatnya adalah bahwa Nabi tidak menyukai laki-laki yang tidak melakukan sholat di rumah di saat ada pembakaran dadar. Artinya itu hanya hingga hadis itu sampai saat ini masih bisa kita pakai. Karena pesan yang disampaikan Rasulullah adalah Rasulullah menyatakan sebenarnya dia tidak suka orang-orang yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Jadi bukan pemahamannya bukan orang-orang yang tidak sholat masjid rumahnya ingin dibakar. Saya rasa sudah seperti itu. Terima kasih Pak. Saya ingin jelaskan lagi konteksnya masih tidak pakai kalau saya mencari. Di situlah menunjukkan bahwa hadis itu bermakna sholat berjamaah itu adalah fardhu kifayah. Itu maksud saya. Maksudnya jangan disamakan konteks itu dengan sekarang. Kalau zaman Nabi itu pasti Pak, yang tidak ke masjid laki-laki itu pasti dua aja. Kalau tidak dia lagi sakit atau dia orang munafik. Itu pasti. Nah sekarang bisa enggak Pak seperti itu? Enggak mungkin. Tidak bisa. Tapi kalau dibilang bahwa hadis itu memotivasi untuk sholat berjamaah, iya, itu pasti. Tapi jangan sampai itu dipahami kalau kita boleh melakukan mukhalaf itu banyak tadi saya katakan asbabnya itu histori itu kejadian di Kalimantan Barat itu kumpul semua di saya kata apa ya saya bilang itu jamaah jauh lah pak jamaah tabligh nah, biar jelas pak ya tapi ini bukan ajaran yang tabligh ini oknum ya karena jamaah tabligh juga bagus. Cuma ini ngomong, bahasa kita itu yang lagi semangat dalam bahasa kita itu ngejos. Lagi semangat ketika berdakwah. Itu heboh Pak. Dia kumpulkan orang, kalau itu kan biasanya habis maghrib namanya bayang Pak ya. Kumpul, apa dia bilang? Berhak loh, kita bakar itu hajinya. Rumah itu berhak kita bakar, karena dia pakai hadis yang tadi dibaca. Dia bilang karena Nabi itu kasih sayang aja, kalau nggak dibakar boleh aja dibakar. Nah tentu di zaman sekarang nggak bisa pak, nggak bisa kita jadikan hadis itu sebagai pembenaran, nggak bisa. Karena orang yang sekarang ini tidak ke masjid tapi di rumah itu belum munafik, tentu dia munafik akidah yang seperti orang di apa tadi di Madinah. Tapi kalau dibilang hadis itu memotivasi kita untuk sholat berjamaah itu ya pasti. Bahkan pak ada yang lebih keras lagi dari itu. Dari wajah suci, dari Abdullah bin Ummi Maktum, maaf, dia matanya tidak bisa melihat. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mata saya ini tidak bisa melihat. Saya lelaki yang buta. Terus izinkan saya tidak sholat berjamaah subuh aja. Zuhur nanti saya sholat di rumah, di masjid. Asar saya di masjid, maghrib saya di masjid, isya saya di masjid. Nanti ada orang yang anaknya akan mengantar saya. Tapi kalau subuh ya Rasulullah, saya nggak bisa ke masjid, kenapa? Jauh. Padahal masjid hari yang pun nggak ada yang membawa mengantarkan saya ke masjid. Kemudian banyak binatang melata. Saya takut. Izinkan saya. Izinkan saya tidak sholat subuh saja di masjid. Apa kata Nabi? Baik. Begitu dia pergi, tunggu. Ya. Atas mau tidak? Kau dengar azan kan? Dia bilang, saya dengar azan. Wajib kau datang. Itu pak. Di sini dari
dari Imam Ahmad bahwa laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid tempat lain. Kalau dia sholat di rumah, sholatnya sah tapi berdosa. Dia wajib. Intinya Abdul Muti waktu yang buta saja masih dipaksa sama Nabi untuk datang karena dia melihat ada. Tentunya itu bukan mikwa ya, aja biasa. Otomatis tidak terlalu jauh. Nah tapi Imam Syafi'i menanggapi lain. Pertama beliau katakan khusus bagi Abdul Muti waktu karena sayang sekali kalau sampai Nabi Muhammad ada di masjid. Orang itu tidak kamu itu sayang sekali. Kan betul betapa besar sholat berjamaah di belakang Nabi pasti sah. Satu. Yang kedua ada hadis Nabi bunyinya seperti ini. Dan ini Imam Abu Dawud mengatakan sahih. Apabila di suatu tempat di suatu masjid atau di suatu daerah atau desa tidak ada yang mendirikan sholat berjamaah. Tiga atau empat orang tidak ada yang mendirikan sholat berjamaah, maka daerah tersebut sudah dikuasai oleh setan. Dan inilah Imam Syafi'i menganggap bahwa sholat berjamaah itu di masjid umumnya perlu dibayar. Apabila sebagian orang sudah melaksanakannya, maka yang lainnya terlepas dari dosa. Tapi kalau sudah masjid itu benar-benar satu tempat yang berada yang berjamaah, maka semuanya berdosa. Yang lebih berani lagi Pak, lebih ringan lagi, Imam Malik. Imam Malik menganggap sholat berjamaah di masjid itu bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi apa? Sunnah muakkadah. Nah, berarti kan kalau sunnah muakkadah Pak, enggak dilakukan pun enggak masalah. Apa dalilnya? Hadis sahih. Bukhari Muslim juga mengambil hadis ini. Apa hadisnya? Kata Nabi, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Perhatikan Pak, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Berjawab Pak, lebih utama. Berarti kan lebih hanya lebih utama. Berarti yang enggak berjamaah kan utama, hanya tidak lebih utama. Nah itu pendapat dari Imam Malik. Sehingga beliau mengatakan, ya enggak masalah yang berjamaah, tapi Pak ini enggak bisa kita katakan lebih baik. Maksudnya enggak bisa kita jadikan sebagai membuat kita malas buat berjamaah di masjid. Makanya Arab Saudi itu mazhabnya Arab Saudi Hambali. Bapak jangan dulu Pak ya, sekarang semenjak Arab Saudi dikukuhkan oleh oleh Raja Salman, oleh anaknya Muhammad bin Salman. Sekarang Saudi sudah berubah. Diskotik sudah bebas, sudah berubah, dijedah bebas. Bahkan sholat berjamaah pun tidak begitu ketat. Sekarang Pak, Bapak kalau di umroh haji, laki-laki kalau di masjid itu sedang sholat, laki-laki ada berjalan, itu dibiarkan Pak. Dulu Pak, 94 saya di sana, 94-97 zamannya Raja Fahad. Itu di sana ada namanya polisi mutawwi. Mutawwi itu polisi syariah. Itu jangan coba-coba Pak. Kalau imam lagi sholat di masjid, laki-laki di jalan yang duduk, ciduk Pak, tangkap, penjara, denda. Karena mereka menerapkan mazhab Imam Ahmad, lelaki wajib sholat. Toko-toko tutup, jangan sampai buka. Kalau sekarang toko tutup, tapi laki-laki yang nongkrong di tengah jalan duduk orang sedang sholat nggak diapa-apakan. Dulu polisi berkeliling, mana yang nggak sholat? Laki-laki yang ada di jalan dimasukkan. Itu dikarenakan di mazhab Imam Ahmad. Coba yang bisa saya jelaskan. Jadi sekali lagi saya supaya tidak salah paham, saya tidak mengatakan hadis ini tidak dipakai lagi. Namun bila mengalir hadis ini masih terus kita pakai. Tetapi ingat, hadis tidak bisa dilepaskan dari ceritanya. Hadis jangan dilepaskan dari asbab turunnya hadis. Sama Al-Quran tidak
sebelum nuzul, jangan. Sama, hadis juga tidak bisa dilepaskan dari cerita di balik itu, kondisi saat itu. Harus, kalau tidak, kalau kita bisa pisahkan Pak, bahaya. Kalau kita pisahkan antara hadis dan sebelum nuzul hadis, kita pisahkan hadis dan kisah di belakang hadis. Kita pisahkan ayat dan asbab nuzul hadis, asbab nuzul ayat, itu bisa bahaya. Makanya ingin saya jelaskan tadi bahwa hadis yang mengatakan bahwa Nabi ingin membakar rumah orang yang laki-lakinya tidak sholat berjamaah di masjid karena saat itu berkenaan dengan orang-orang munafik, karena orang-orang munafik saat itu tidak mau sholat subuh dan isya di masjid. Nah tentu ini tidak bisa dipraktekkan di sekarang karena belum tentu orang yang datang ke masjid itu munafik. Kalau pada masa Nabi pasti orang ya. Lagi Pak mungkin tanya terakhir Pak ya, baik. Saat waktu kiamat nanti itu ada dabbah yang nanti akan muncul dari bumi kan, yang saya pernah baca ceritanya dia akan mencap manusia, ini mana yang kafir mana yang Islam. Itu yang dicap kafir udah pasti masuk neraka kan? Pertama setahu saya pada proses munculnya dabbah itu belum terjadi hari kiamat ya, sebelum yang kita beri semacam penilaian sehingga kita bisa menilai entah itu ada ciri-ciri ada kalau ada ciri-ciri bagaimana supaya satu memang antara Muslim dan kafir itu tidak bisa dibedakan. Tapi nanti jawab ini yang sudah itu bisa dibedakan disitulah baru. Dan saat itu kan kita satu komando seperti sekarang satu komando sehingga kita bisa mengurangi dampak di sistem masih hilang ya, masih bagaimana kalau kita masuk ke dalam modern apakah itu akan deteksi atau apakah itu juga masih tidak ada. Ah, jadi Pak, yang jelas ciri yang paling jelas untuk kafir itu dan muslim adalah saat terjadinya hari kiamat. Kalau saat terjadinya hari kiamat itu tidak lagi yang Islam. Karena beberapa saat akan terjadi hari kiamat banyak meninggal orang muslim. Nanti di akhir zaman kalau Imam Mahdi sudah datang, Indonesia sudah turun dan kita sudah selesai semua. Berarti yang meninggal ini muslim. Oh muslim. Yang banyak umur ini belum. Sampai datang angin yang sangat enak untuk dihirup. Siapapun yang menuntutnya akan meninggal. Yang muslim tetap. Yang tidak meninggal dalam menghirup air angin ini berarti tidak muslim. Ketika tersisa di bumi ini orang-orang yang tidak muslim baru dapatkan. Baik, lagi Pak. Kita berpaya tadi terlambat karena saya tadi malam ngantar air ke bandara ke Ambon. Ngantar air ke bandara itu jam 1 malam. Dari pagi bawa keliling ke Thank you.